네, 아유 돔. 네. 아래. 네. 아유. 아유 올라가요. 올라가요. 이렇게 한번. 아유 가래자냐 뭐 이쪽. 뭐 ketemu orang. Eh, kok begitu lagi? Mulai sayang. Mulai apaan? Mulai, hayo, Kemon. Ya, pindah-pindah. Hayo, hayo udah mulai. Ya, mulai apaan sih? Udah mau mulai ambil itu. Pertama ya, komennya itu yang pertama tuh Wafers. Dari siapa bacain? Dari Nadia Stay Official. Terima kasih untuk Anda yang pertama. Dia yang ngitung loh. Yang kedua, dari Viana Sabila, subscriber kedua tiga. Hebat. Anggi Puspita Sari, akhirnya bikin channel juga. Anya tuh banyak juga. Oh iya juga. Manda Bogel. Konten horor kak, gimana tanggapannya? Aku sih no. Kalau Mas Reza, aku penakut. Aku penakut. Sumpah dia penakut banget. Avidotul Muna 45. Konten prank yang kocak dong kak. Nah kalau ini sih aku sih yes. Maksudnya bisa jadi salah satu option kita lah. Pak yang di prank siapa? Paling yang punya kemarin ya, mau siapa kita rencanain ya. Jadi gitu guys. Nah, ini pijit pinggir dulu. Oh, iya. Kamu mohon maaf nih. Ya, gitu. Kamu harus digusur. Yusara dot bacanya apa? NM Sara. NM Sara, buatlah video sehari apa yang kalian buat. Oh, jadi kayak nge-vlog daily vlog. Video sehari-hari maksudnya. Boleh. RIP KBBI ini benar-benar bahasa Indonesia nya anjir banget ya, anak-anak ya. Pokoknya kak karena nggak ada titik komanya. Ya kocak-kocak pokoknya kak karena kan horor serem-serem bisa ditemuin di channel kak. Kan visi. Udah RIP KBBI padahal nggak serius kalau belajar bahasa Indonesia. Niat awalnya gitu, jadi kan khusus yang horor tuh di visi. Nah kita tuh khusus yang kayak fun, terus kayak
Ya pokoknya lebih ke daily vlog gitu. Dari ini Nining Pratiwi, vlog berdua pacar dong kak. Emang punya? Punya dong. Punya, mantap. Punya dong. Mantap. Itu bakal ada sih nanti slip-slip gitu. Di Aninda Nda buat video tiap hari kok. Kita sih sebenarnya kita sih mau-mau aja, cuma kita kan ngelihat dari kaliannya juga. Nah, kalau kaliannya antusiasnya tinggi kan bikin kita makin semangat bikin video, ngupload juga. Jadi ya kalau emang kalian kayak antusiasnya tinggi enggak menutup kemungkinan. Bukan begitu? Ya, kalau sempat ya. Kita bukan pengangguran. Keseharian, keseharian. Iya. Kayak pada haus gitu sama kesehariannya Fasya. Nih, dari Mulia Siami, jangan lupa bikin konten usilin Frisly, pasti seru. Pasti sih itu, pasti. Itu tuh udah wajib gitu. Top of the list. Kalau terpranya berhasil, gue yang kena. Kok kena? Kena nih videonya Reza nih. Oh, gitu. Terhancur hubungan. Ini boleh nih kayaknya. Ya. Dari Wahyu Nur Latifah, prank Mami Fari dong. Prank Fasya berantem hebat sama Kak Frisly sampai mau minggat. Agak jahat sih ideku. Nih prank Kak Frisly banyak sih. Ya, pada dendam iya, banget. Emang itu. Ini buat Frisly. Dari Fajrina Rahmawati, jalan ke mall sama Kak Frisly terus bikin challenge berdua Fasya. Kantong ya. Kita simpen ini. Ya ini jadi option juga sih. Boleh. Dari Alia Naswa, ngejelasin gimana rasanya punya kakak indigo atau apalah. Boleh. Tuh, emang beda rasanya punya kakak indigo sama kakak tidak indigo. Enggak tahu kan. Enggak tahu ya, makanya aja kan kakak indigo doang. Iya. Jadi saya enggak tahu juga. Prank kabisi, prank kabisi gitu. Semua. Yang sama enggak dibacain ya? Iya. Dari Wulan Elvina, bikin challenge reaction makan lemon sama tim-tim dong kakak. Boleh sih. Cuma kalau lemon doang kayaknya agak gimana ya, harus banyak gitu. Nih. Oh, ini lagi rame nih. Iya, ada dari Gradia Angel. Yeah. 24 jam makan yang warna merah. Itu maksudnya apa sih? Jadi kita pakai baju full warna merah terus kita makan makanan yang warna merah kayak contohnya buah naga terus apa aja sih yang warna merah? Buah naga merah apa pink? Ya merah tuh apa? Sosis cabe. Gitu-gitulah pokoknya serba warna merah. Boleh-boleh nih, boleh. Boleh. Kontennya jangan serem, Kak. Ya, seru-seruan aja. Dari Mama Amalia. Dari Imam Hanapi, Frisly lucu banget pas yang ngomong tutup hidung terus Fasya bilang enggak borak. Auto ulang-ulang terus. Oh, yang biji kita. Gitu. Nah, di situ aslinya kayak gitu. Iya. Tapi di video itu kayak belum nongol sih aslinya. Masih belum itu 100%. Masih, iya, itu. Percayalah kalian paling tidak kenal presiden sebenarnya. Aslinya lebih cacat. Heeh. Lebih gastruk lagi dia. Entar kita diserang nih sama presiden. Iya. Nah, kita membuka fakta aja. Gastruknya tuh positif, lucu gitu. Kebanyakan sama sih kalau enggak prank, challenge. Oh, ini. Pengen lihat hewan-hewan peliharaan. Oh iya, pengen lihat. Oke, ini okay. Salah satunya, guys. Ini salah satunya. Salah satunya Pici. Ini Pici namanya. Iya. Yeah. Ini lucu banget, guys. Ini udah tua by the way. Bukan masih umur berapa bulan, ini udah 4 tahun. Jadi udah tua. 4 tahun tuh tua ya kalau anjing? Udah tua. Soalnya kan umurnya itu dikali 7. Enggak boleh ini. Iya, jangan. Theo Karista Chuang. Sifat gak bisa diemnya Frisly keluar deh di channel ini. Masih belum. Udah dibilangin masih kan? Belum maksimal. Masih belum 100%. Di Elsa Putri. Room tour kamarnya Kak Fishy sama Kak Atta juga dong. Nanti ya. Ya mungkin bisa. Ada yang aneh di ruangan ini, guys. Emang apa? Hah? Ntar dimarahin sama orangnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Enggak jadi ntar ikan. Rahasia ntar ada keanehan. Rata-rata gitu sih. Enggak ada penasaran sama Delia gitu sih. Gua apa? Lucu nih. Kenapa? Nih. Atta boleh tuh dari Diana Dwi ya.
Atta boleh tuh kayaknya kalau misal Atta yang penelusuran lokasi dari segi manusiawi. Mungkin kan sejarahnya terus ntar Fishy yang bahas penelusuran secara magis. Emang Fishy gak manusiawi? Parah banget nih. Dari Sandy Aulia itu kontennya, konten apa yang seru? Makan mie pedas bareng Kak Fishy, mau lihat muka-muka imutnya kalian ketika kepedesan. Selamat mencoba, semoga sukses, amin. Kita boleh dicoba tuh. Gabungin, kayak itu bisa digabungin sama yang makan lemon deh, yang makan-makan yang aneh-aneh itu. Udah pedes, asam. Nah, besoknya masuk rumah sakit. Cari kerja kok didapat ya, aduh. Siapa nih? Oh itu temen disapa aku. Disapa aja kalau dia kenal apa. Disapa. Dari Makoto Bintang, kok kenal, waduh. Ini dari temen gue namanya Makoto Bintang. Wah, halo Makoto, kata dia kayak kenal. Temen apa nih? Dia ini temen SMP, sampai sekarang masih dekat. Oh, sempet minta tolong kayak, tolong share dong YouTube gue. Gitu. Makasih. Oh, temen SMP? Iya. Berarti gabung sama adikku juga? Iya. Udah lama sih. Nge-vlog Pasya Bertamasya. Dari Leia Nafisa. Nge-vlog Pasya pertamanya jadi kayak nyeritain liburan gitu, lebih traveling plus nyobain makanan plus berkunjung ke tempat di kota itu atau negara itu plus ngereceh bareng tim atau fans. Oh itu boleh sih. Doain aja rezekinya lancar. Jadi kita jadi bisa ke kota-kota dan ke negara-negara kalian. Nah. Wow. Omongannya udah jauh ya. Doa aja dulu. Iya, kan gak ada yang tahu kita gimana. Ini kan udah baca dari bawah nih. Kita rubah aja settingannya ya. Oke. Okay. Jadi yang top komen terus kita baca ke bawah. Okay. Ke tengah. Jadi dari atas ke bawah. Oke, ini ada dari Fasyatara. Enggak, itu komen sendiri. Nanti kita baca nih, mau baca balasannya dulu. Iya, boleh. Tapi rata-rata balasannya pada ngasih sih itu. Sebelah. Oh iya, makan rainbow mozzarella. Makanan-makanan enak. Iya, nanti disamperin ya. Kalau ya yang daerah dekat-dekat dulu lah. Ya, betul sekali. Dan kalau kaliannya bisa dihubungin ntar. Nah, makan bareng. Aku ngikut doang. Terima kenyangnya aja. Rata-rata ngasih tau makanan sih. Iya. Ada yang bilang dong, pecel kak di warung mbak. Mbakku. Warung mbaknya di mana? Gak ngasih tahu. Kita gak tahu. Iya. Getuk Lindri. Getuk Lindri. Sekarang nih Getuk Lindri. Tahu gak Getuk Lindri apa? Iya, kan ada getuk ini. Belum pernah nyobain getuk ini. Getuk ini. Ada makanan Jawa gitu. Oh, spesial itu. Dari Jawa. Gak spesial sih, kue dia. Kue, kirain getuk tuh kayak ini sayuran-sayuran gitu loh. Itu gepuk ya. Kalau ku getuk kue. Kalau gepuk tuh daging. Gepuk daging. Gepuk daging. Getuk kue. Getuk. Nah, kalian kasih tahu udah di bawah. Iya, karena aku sopan kali. Di bawah udah di bawah. Jadi di hujan. Tadi hujan ya. Bocah sotoy banget. Yang paling top komen itu dari Xiaomi 5A. Prank Kak Frisly dong kak, ayo setuju semua dong. Wah, iya, emang minta ini. Ambil like-nya banyak banget. Paling banyak sih 100 nih, kira-kira like 100 sama kayak like foto gue di Instagram lah. Cuman segitu-segitu aja. 100-200. Kalau dibandingin pas yang memberi sini kayak butiran debu. Theo Karista Chuang. Oh udah juga tadi. Sifat gak bisa diemprisi keluar, ya udah. Udah Mira Puspita juga udah. Ini juga udah semua sih top komennya juga dari yang pertama-pertama sih komennya. Jadi udah kita bacain nanti. Apa nih? Dari Emmy Mulyani Wandi. Hanya di channelnya Fasya Taram. Itu gak ini ada kata-kata aneh? Iya. Sama, tapi sama. Belum baca. Kavilsi jadi koma. Kavilsi jadi koma. Kavilsi yang gakil abis. Gakil apa? Garuk cikil. Rip KBBI. Lagi-lagi Rip KBBI. Lula Khodija. Special konten, bikin konten Frisly jadi Fasya. Dan Fasya jadi Frisly dong. Gimana? Dan maksudnya? Enggak, jadi kayak kebiasaan. Oh, kebiasaan di Bali. Ntar Fisci biasa main HP dong di kasur. Ntar aku kayak gitu. Kok disebutin? Oh, Fisci emang kerjanya main HP dong di kasur? Dia emang gitulah.
mageran ya anaknya. Tadi udah, ini 24 jam makan banyak banget ya request. Ada lagi tadi warna merah, banyak. Sekarang warna biru. Banyak banget 24 jam makanan berwarna. Warnai Indonesia. Kami suka makanan dengan pewarna. Oh nih, oh, ada komen. Dari verified profile. Dari verified profile, siapa nih? Hah, YouTuber guys, YouTuber ada yang komen. Ada yang komen YouTube gue guys. Hah, subscribernya udah sejuta guys. Aduh, siapa nih? Oh, Frizzly Herlin ternyata. Dia komen, love you ade, adeku sainganku. Standar, komen standar ya. Gak ngasih masukan. Kayak gak bisa yang lebih ini ya. Standar banget anaknya. Abisin gue nih yang mungkin nih. Oh nih, request video buat Q&A. Orang baru bikin udah Q&A aja. Ntar dihujat. Jangan Q&A dulu. Baca komen boleh, Q&A mah belum. Rata-rata mungkin ada yang beda-beda kata, cuma intinya sama semua. Ngeprank. Penelusuran mungkin bakal ada ya? Cuma untuk dekat-dekat ini sih enggak. Bukan, maksudnya penelusuran ada tapi beda konsep. Beda konsep. Penelusuran kita tuh kita menelusuri. Penelusuran kita menelusuri. Emang benar penelusuran kita tuh masih bakal datang ke event ya sih kita? Iya, maksudnya mau kita bukan penelusuran, menelusuri bukan tempatnya, bukan kayak tempat yang ada doang. Kita ada penelusuran yang ke tempat ke rumah siapa gitu. Ke acara apa? Acara apa? Boleh. Cuma intinya kita penelusuran. Nah, ada yang ngajak naik apa nih? Nah, dari Dian. Mana? Nih. Oh, Dian N titik A titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak bikin konten jalan-jalan kayak yang Kak Frizzly, kayak MRT yang ketemuan di London. Maksudnya ajak jalan-jalan ke MRT, dipancing. Ini prank juga sih sebenarnya, biar nggak prank ke fisik ketemu ondel-ondel. Udah ya? Udah sampai bawah sih. Kan ada penjelasan juga nggak sih kita bikin video nama Alung tuh artinya apa? Iya harus. Soalnya banyak banget. Nama panjangnya aslinya siapa? Faisal Ataramzi. Udah dua itu doang. Ada lanjutannya nggak? Ada. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Ada. Ntar dikasih tahu. Sama asal usul nama Alung itu dari mana ya? Nih ada yang ngasih jadwal nih, lucu banget nih. Dari Sabrina official. Jadwal sekolah. Nisha, Senin upload prank. Senin ya, Senin prank. Selasa upload challenge, misalnya make up atau masak atau 24 jam makan atau tidur atau makan. Okay. Rabu upload live in home. Kamis upload story. Jumat upload yang jalan-jalan. Aha, merdeka. Ada jadwal, kita ada jadwal. Jadi uploadnya apa hari ini maksudnya nih? Hah? Oke, ini mana lagi ya? Udah sih kayaknya segitu. Udah kayaknya. Semua nih? Ya, kayaknya komennya juga udah kita baca-bacain dan ya sampai segini dulu video dan episode kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Kami jangan lupa di like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Iya, gitu. Apaan coba ini apaan? Ini ada apaan? Kenapa di kamar saya? Kenapa pantesan sebelum masuk kamar tuh langsung ngerasa kayak ada aura-aura negatif di depan pintu. Ada tiga laki-laki. Ngapain nah, ini? Kita, ini kasihan anak kita, aku. Kita lagi ngapain? Yang di bawah saya. Lagi baca komen. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Oh tuh, jadi ini saya kompornya. Bye. Jangan kabur dong, kan tidak ada yang juga. Gak bisa, bye. Y un